Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Oktavia Aurafifa. Saya sekolah di SD Muhammadiyah 1. Saya kelas 2C. Hari ini kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Epa langsung mulai aja ya. Yang pertama ada anjing atau guguk. Anjing bahasa Arabnya adalah kalbun, bahasa Inggrisnya dog. Oke, yang kedua, ada bebek. Bebek bahasa Arabnya adalah baktotun, bahasa Inggrisnya adalah duck. Oke, yang ketiga, ada ayam jantan. Ayam jantan bahasa Arabnya adalah dikun, bahasa Inggrisnya adalah roaster. Oke, yang sapi. Sapi bahasa Arabnya adalah bakorotun, bahasa Inggrisnya adalah cow. Oke, yang kelima, ada kuda. Kuda bahasa Arabnya adalah hisonun, bahasa Inggrisnya adalah horse. Oke, yang keenam, burung. Burung bahasa Arabnya adalah toirun, bahasa Inggrisnya adalah bird. Oke, yang ketujuh, ada ikan. Ikan bahasa Arabnya adalah samakun, bahasa Inggrisnya adalah fish. Yang kedelapan, ada kelinci. Kelinci bahasa Arabnya adalah arnamun, bahasa Inggrisnya rabbit. Yang kesembilan, jerapah. Jerapah bahasa Arabnya adalah zarafatun, bahasa Inggrisnya adalah giraffe. Oke, yang ke-10, yang terakhir, ada kucing. Kucing bahasa Arabnya adalah kittun atau hirun, bahasa Inggrisnya adalah cat. Oke, segitu aja dari Alifa Oktavia Rivali Aura Hafifah. Alifa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.